sudah mandi, sudah pakai baju rapi, Alkitabnya sudah. Sebentar. Aduh, aku mau cari teman ah. Cari siapa ya? Losa Satria sini dong. Hey, hai Losa Satria. Halo. Hai, apa kabar Losa? Puji Tuhan baik Losa. Losa Kris, Losa Satrio. Kayaknya biar kita lebih semangat. Losa mau panggil lagi Losa yang lain, mau cari saya dulu. Juga ya, saya. Boleh-boleh kita cari dulu ya, yang mana ya? Oke, siapa ya? Hai Taiga, Losa. Ah, ada tuh. Losa Noel. Halo, Losa. Halo. Eh, Losa Remi, Losa Noel. Sudah lengkap, Losa? Sudah lengkap ya, semuanya sudah ada. Tunggu dulu, Losa. Masih ada satu lagi yang belum. Siapa nih? Kalau ibadah itu kan biasanya kita pasti ada tim musik. Tim musik untuk ibadah sekarang ada Losa Ferdi, dan juga Kak Richard, dan Kak Yanu. Sama satu lagi Losa. Ada juga Losa-Losa semua yang hadir di sini. Halo Losa. Pastinya ada adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Spesial. Iya, karena hari ini kita mau merayakan Paskah. Oke. Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tema kita sekarang nih adalah Ku Diubahnya. Tunggu Lose, mau masih kurang semangat kayaknya. Undang Lose yang ada di sini bangkit berdiri. Kita mau pakai yel-yel. Ya semua adik-adik yang di rumah juga bangkit berdiri. Kita mau kasih yel-yelnya. Sudah siap lo salah set? 3, 2, 1. Ku di ubahnya. Silahkan duduk lo set. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah kita. Lo set, tunggu dulu. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau lihat cuplikan-cuplikan berikut ini. Yuk kita lihat dulu cuplikannya. Topan dalam Paskah. Nama Papan. Hai teman-teman, nama aku Briel. Aku selalu berdoa supaya virus coronanya cepat hilang, nggak ada lagi. Supaya kita bisa sekolah minggu di gereja lagi. Teman-teman jaga kesehatan ya. Kalau mau pergi, kalau mau main, kalau mau jalan-jalan harus pakai masker. Diginiin. Oke, selamat Paskah teman-teman. Oke, dadah rumah. Hai teman-teman semuanya, nama saya Glacia Friendly Sirait. Saya akan mengucapkan selamat Paskah bagi teman-teman semua. Sekalipun musim corona, semangat Paskah harus tetap membara di dalam dada kita. Selamat Paskah teman-teman semuanya. Hai teman-teman, nama saya Abigail. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi semua teman-teman. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu ya. Oh iya, walaupun lagi musim corona, teman-teman jangan lupa ikut sekolah minggu online setiap minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi Paskah teman-teman. Meskipun tahun ini kita Paskah di rumah, kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Buktinya kalau Tuhan mengasihi kita adalah Tuhan rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, mati di kayu salib. Kita juga harus percaya bahwa kita dapat melewati pandemik bersama Tuhan. Patuhi protokol-protokol dan jaga kesehatan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hidup kembali mengalahkan kematian atau maut.
sehingga kita tidak perlu lagi takut pada kematian. Tuhan Yesus sungguh bangkit dan memberikan harapan pada murid-murid yang sudah putus asa pada waktu itu. Tetapi pada saat murid-murid mengetahui Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka menjadi bersemangat kembali. Bahkan mereka pergi ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus yang bangkit. Langsung berdoa, kiranya Tuhan Yesus juga memberikan semangat dan sukacita pada adik-adik semuanya dalam merayakan Paskah di tahun ini, walaupun kalian harus mengikutinya dari rumah. Kita berdoa kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu dan kita boleh kembali bertemu dalam kelas sekolah minggu kita. Tetap semangat, tetap sukacita dalam belajar dan juga dalam mengikuti ibadah online setiap minggu. Selamat Paskah. Salam sayang dari Lause-Lause semuanya. Halo semua. Cerita Paskah itu sangat luar biasa, apalagi di bagian-bagian akhirnya. Itu sedang terjadi sebuah perayaan besar di Yerusalem. Umat Yahudi sedang merayakan hari raya mereka yang bernama Paskah. Yesus datang dan memasuki kota Yerusalem dengan seekor keledai. Semua orang begitu gembira. Suasana saat itu ramai sekali. Banyak orang berdiri di pintu gerbang kota menyambut kedatangan Yesus. Semua orang mengeluh-eluhkan nama Yesus. Mereka berteriak dan menyorak-nyorakkan nama Yesus. Yesus, Yesus, hidup Yesus. Daun palem di mana-mana. Bahkan mereka membentangkan jubah mereka di jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Mereka juga berteriak kencang-kencangnya. Hosana, Hosana. Bahkan ada yang menyebutnya Yesus Raja. Ya, Raja, Raja. Lalu setelah peristiwa itu berlalu, hari-hari berikutnya tidak terjadi apa-apa. Semua tetap sama di Yerusalem. Dari gerbang kota Yerusalem sampai ke malam perjamuan terakhir. Ya, benar. Perjamuan terakhir di mana Yesus mengundang murid-muridnya untuk duduk makan bersama. Pada saat mereka sedang makan bersama itulah, Yesus mengambil secangkir anggur sambil berkata, "Anggur ini melambangkan darahku." Lalu dia juga mengambil roti dan memecahkannya sambil berkata, "Roti ini melambangkan tubuhku." Lalu dia memberikan anggur dan roti itu kepada murid-muridnya. Dari meja perjamuan ke Taman Getsemani, hanya dengan 30 keping uang perak, Yesus dikhianati. Yesus dibawa ke pengadilan tinggi agama dan gubernur serta kaisar Romawi untuk diinterogasi, diadili, dan siap akan dijatuhi hukuman. Tapi tidak ada bukti yang kuat yang membuktikan bahwa Yesus itu bersalah. Namun situasi yang terjadi pada saat itu sungguh kacau, sungguh tidak terkendali. Orang-orang yang tadi berteriak dan menyebut Yesus Raja, sekarang malah berbalik dan meneriaki Yesus, "Salibkan dia, salibkan dia." Jubah yang dipakai Yesus dilucuti. Yesus disiksa, dicambuk, dihina, dan diejek. Dan sebuah mahkota duri menghiasi kepalanya. Tentu sangat sakit rasanya. Lalu mereka menggantungnya di salib, memaku tangan dan kakinya, menusuk lambungnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan, sangat menyedihkan. Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, Allahku, apa engkau meninggalkanku?" Yesus menderita di kayu salib itu selama 3 jam. Bayangkan, menahan sakit, menahan panas, dan haus. Lalu, sebelum dia menarik nafas terakhirnya,
Dengan suara yang lirih, Yesus berkata, "Sudah selesai." Maka wafatlah Yesus. Kemudian Yesus diturunkan dari salib dan dibaringkan di makam. Lalu mereka menutup makam ke dalam lantai yang sangat besar dan menempatkan dua penjaga untuk menjaga makam itu. Hari Sabat telah lewat, pagi-pagi, benar. Para wanita-wanita menuju makam Yesus. Mereka membawa rempah-rempah yang akan mereka gunakan untuk meminyaki tubuh Yesus. Batu besar yang menutupi makam itu berhasil dibuka dan wow, mereka sangat kaget. Mereka hanya melihat kain kafan yang menutupi tubuh Yesus. Tidak ada tubuh Yesus di situ. Makam itu telah kosong. Lalu tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan dan berkata kepada para wanita-wanita itu, "Jangan takut, Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Coba kalian lihat sendiri. Sekarang cepat pergi dan katakan pada orang-orang tentang kabar baik ini." Lalu setelah mereka mendengarkan perkataan malaikat tersebut, mereka langsung cepat-cepat memberitahu kepada Petrus dan murid lainnya. Dan teman-teman, kalian harus tahu, ini masih menjadi kabar baik sekarang dan selamanya. Kuburan itu masih kosong dan Tuhan kita Yesus sudah bangkit. Dia hidup dan masih tetap hidup sampai sekarang. Dan karena Yesus hidup, pengharapan kita tidak sia-sia. Bahkan di dunia yang berdosa ini, kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan dia hidup untuk kita. Aku, kamu, kita semua sudah ditebus dan diselamatkan oleh dia. Adik-adik semua yang ada di rumah, terima kasih ya sudah ikut melayani. Dan sekarang lose-lose di sini semuanya semakin bersemangat dan bersuka cita untuk memuji Tuhan ya lose-lose. Iya. Nah kalau begitu, yuk kita mulai ibadah Paskah kita. Namun sebelumnya, yuk adik-adik kita mau bernyanyi. Iya. Apa ya? Betul sekali, kita pujikan sama-sama dengan lose-lose di sini. Ku menang, ku menang. Yo, ayo lose-lose ya. Bangkit berdiri, adik-adik bangkit di rumah berdiri juga. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Yesus, di dalam kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan cinta kasih yang Tuhan Yesus berikan untuk kami, sehingga pada saat ini kami boleh merayakan ibadah Paskah Tuhan, meskipun masih secara online Tuhan. Namun itu tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Berkati kami semua lose-lose Tuhan yang terus setia melayani anak-anakmu di tempat ini. Dan juga berkati anak-anakmu yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di hadiratmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.
Lose-Lose, sekarang ini kan harinya adalah hari yang spesial. Kalau gitu, kita harus terus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Lose Satrio mau ajak Lose-Lose dan adik-adik yang di rumah, kita masih tetap nyanyikan pujian-pujian. Nah, untuk pujian selanjutnya, ini adalah lagunya medley. Hidup-hidup selamanya dan Kidung Ceria 244, Hatiku Senang. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Adik-adik di rumah, pakai gerakan ya. Hidup selamanya, Yesus sudah hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesus sudah hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesus sudah hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, kita sudah memuji Tuhan dengan sangat riang, sudah menggerakkan badan kita supaya lebih sehat. Sekarang saatnya kita menyehatkan rohani kita dengan menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Amaria Saitapi. Adik-adik di rumah, lo seharap semuanya sudah duduk rapi, sudah menyiapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau angkat satu pujian dari PKJ 200, Ku Diubahnya. Jalan-jalan ke puncak atau ke Bandung. Aku bosan sekolah online.
di rumah doang gak bisa ketemu teman-teman. Kalau libur juga di rumah aja gak bisa pergi-pergi. Kalau ibadah sekolah minggu juga di rumah aja, online juga gak bisa ketemu teman-teman. Kamu bosan? Nah, ini sekarang kondisinya masih seperti sekarang ini, jadi tidak memungkinkan kita untuk pergi-pergi keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi lebih baik di rumah aja. Mama selalu ya jawabannya itu aja. Bosan. Tania. Tania. Bete. Halo Tania. Halo Kelin. Aku mau cerita nih. Aku lagi sedih. Kenapa? Sekarang aku terpisah dengan nenek kesayanganku. Maksudnya terpisah apa nih? Oh, maksud aku nenek aku semalam dibawa ke rumah sakit dan harus diisolasi karena nenek aku terpapar virus corona. Aku sedih banget. Nenek aku terbaring sendiri di rumah sakit. Semoga aja nenek aku tertangani dengan baik. Kok bisa sih nenekmu terpapar virus corona itu? Kan nenekmu di rumah aja. Tan, jadi gini. Kemarin kan aku bosan di rumah terus. Jadi kami pergi jalan-jalan. Pas kami pulang jalan-jalan, gak lama kemudian nenek aku mengeluh sakit. Dan setelah diperiksa, ternyata nenek aku positif corona dan harus diisolasi di rumah sakit. Jadi kami terpisah deh. Yang sabar ya, Kelin. Ya udah, teleponnya aku matiin dulu ya. Ma, maaf ya. Aku tadi udah bentak-bentak dan marah-marah sama Mama. Aku sekarang tahu kenapa Mama ngelarang aku pergi-pergi dari rumah. Oke, Nak. Sabar ya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sebut Hari Raya Paskah. Nah adik-adik, hari ini Hari Paskah yang sangat istimewa. Karena apa? Kalian ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah Paskah dan Lasa Amaria juga yang menyampaikan firman Tuhan juga di rumah. Tapi tidak akan mengurangi sukacita kita, bukan, dalam memperingati Paskah hari ini. Nah, adik-adik, sebelum Lasa Amaria terus menyampaikan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu supaya Tuhan tolong kita. Kita boleh tenang ya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah hidup kami. Dan khususnya hari ini kami anak-anak sekolah minggu GKI Citra Raya bersama dengan lause-lause. Juga ada orang tua yang mengikuti ibadah Paskah hari ini. Tuhan tolong kami, tolong semua anak-anak, tolong lause-lause, tolong orang tua, tolong Lasa Amaria yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik kita kembali lagi. Nah, tadi kalian sudah lihat ada drama singkat. Ya, kalian lihat teman kalian yang satu itu, waduh, dia maunya macam-macam begitu ya, sampai bikin mamanya bingung. Dia lupa kalau hari ini harusnya dia dengan teman-teman yang lain boleh mengikuti ibadah Paskah. Lasa Amaria percaya bahwa kalian yang ada di rumah semua hari ini senang untuk mengikuti ibadah Paskah. Dan tema kita hari ini luar biasa ya, dari awal tadi lasa-lasa kalian sudah katakan itu waktu pujian. Tema kita itu ku diubahnya.
Nah, kita melihat firman Tuhan dulu ya. Namanya juga kita dengar firman Tuhan. Masa enggak baca firman Tuhan, ya kan? Jadi, kita mau baca dulu satu ayat firman Tuhan. Kalau sama Ria mau baca Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Yohanes 3 ayat 17. Nih, denger ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Wow, firman Tuhan yang luar biasa sekali. Nah, anak-anak, adik-adik sekalian, apa itu diubah? Nah, kalian mungkin pikir yang kecil-kecil, aduh Losa Maria, apa sih itu diubah? Nih, Losa Maria kasih tahu, diubah sama dengan menjadi lain atau berubah. Ya, jadi harus ada bedanya, gak sama lagi. Nah, lalu kita lihat tema kita, ku, artinya saya. Saya diubahnya. Nyanya itu siapa? Tuhan. Saya diubah Tuhan. Nah, tanya lagi nih. Lause, apa sih yang diubah? Oh, apa yang diubah? Apa wajah saya? Oh, pikir juga. Bisa kali ya. Nah, di make up. Tiba-tiba berubah. Atau, oh saya wanita. Terus gaya-gayanya kayak anak laki. Atau anak laki gaya-gayanya kayak anak wanita. Apa seperti itu, Lausa Maria? Lausa mikir dulu ya. Enggak, bukan seperti itu. Jadi bukan itu yang diubah. Bukan wajah kita yang berubah. Bukan juga model tubuh kita yang berubah. Jadi apa? Lalu apa dong Lause yang mesti berubah? Lupa ya, hati kita. Hatinya yang perlu diubah. Lalu ada yang di rumah nanya lagi, mengapa ya se? Untuk apa hati saya mesti diubah? Nih, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Lausa Maria akan bilang, kenapa hati kita itu harus diubah? Supaya, nah, hatinya itu gak simpan. Noh, yang ini nih. Yang ini, lihat baik-baik. Nih, gak simpan mulut yang kata-katanya itu nyakitin teman. Kata-katanya itu buat teman sedih. Buat papa mama sedih. Nah kalau teman aja sedih, papa mama aja sedih, dengar tuh kata-kata yang keluar dari mulut kita, apalagi Tuhan. Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sedih banget. Karena apa? Kita bicaranya itu bukan buat orang senang, bukan buat papa mama senang, bukan buat lause-lause senang, tapi buat banyak orang susah. Lalu apa lagi? Apa lagi yang disimpan di hati kita? Nih, yang ada di kepala nih. Tadi udah di sini, di mulut begitu ya. Di kepala kita lagi isinya itu, pikirannya itu. Pikirannya itu, oh saya nanti mau ganggu si ini. Oh saya nanti mau buat dia nangis. Nah, seperti itu. Pikirannya itu yang membuat orang lain itu susah. Nah, itu yang harus diubah. Pikirannya diisi dengan yang baik-baik. Ya, jangan yang buat papa mama sedih, ya kan? Teman-teman sedih, apalagi tadi Lause bilang, kalau teman sedih, papa mama sedih, Lause sedih, Tuhan Yesus lebih sedih. Apalagi ayo, kalau sudah mulut kita ya, kata-kata kita tuh, kepala kita, pikiran kita tuh, no, tangan dan kaki kita. Ayo, yang tadinya tangan itu cepet sekali cubit teman, cepet sekali isengin teman. Kaki juga yang harusnya dipakai untuk jalan, olahraga, main bola, dipakai untuk tendang teman.
Kadangkala tuh ya, Rosa Maria suka lihat nih. Kalau kita duduk tuh, iseng tuh, kaki kita kasih panjang. Supaya apa? Teman lewat, kena deh, jatuh. Terus kita seneng. Terus matanya kemana-mana, pura-pura gak salah. Gitu kan ya? Ya gak boleh. Ya, itu yang mesti diubah. Ya kan? Semua yang Tuhan kasih untuk kita nih, kita pakai dengan benar. Karena apa? Ya, pasti kalian nanya, ya untuk apa sih Lausa Maria? Mesti ubah mulut kita tuh, kata-kata kita ya. Bukan mulutnya nih bentuk yang dirubah, tapi kata-katanya. Lalu kenapa juga pikiran kita mesti dirubah? Kenapa juga tangan dan kaki kita itu harus dirubah? Bukan bentuknya yang dirubah ya, tapi penggunaannya ya. Tangan untuk apa yo? Untuk makan, untuk nulis, untuk pegang barang, untuk bantu orang ya. Kaki juga gitu, untuk jalan, untuk olahraga, untuk nanti kalau sudah bisa datang ke gereja, kita jalan ke gereja seperti itu. Bukan untuk tendang, bukan untuk mukulin. Karena apa? Nih, lihat ini. Ayo, lihat nih yang ditayang. Jangan lupa ingat, karena Yesus itu sudah mati untuk kita. Yesus mati supaya apa? Kata-kata yang tadi gak benar itu dirubah. Pikiran yang jahat-jahat itu dirubah. Tingkah laku yang jelek-jelek itu dirubah. Yesus mati untuk apa? Menolong kita, ya kan ya? Menghapus semua itu. Lalu lihat lagi nih. Yesus bukan cuma mati, tapi Yesus bangkit. Nah, ini yang luar biasa yang hari ini kita peringati semua. Ya, bukan cuma Yesus mati saja bagi kita, tapi Yesus bangkit artinya mengalahkan semua yang tadi itu, menghapus dosa kita. Ya, menghapus kejahatan-kejahatan kita itu, merubah kita menjadi baru. Nah, itu dia tuh. Makanya Rosa Maria akan sedih banget. Kalau kita itu tahu Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, tapi kita itu seperti yang dulu, gak mau diubah oleh Tuhan. Yang nakal tetap nakal, yang suka isengin teman tetap, yang melawan orang tua tetap, yang gak mau dengar-dengarin apa kata papa mama tetap, yang walaupun lose-lose di sekolah minggu terus nyampein firman Tuhan, gak mau juga ikutin apa kata firman Tuhan. Rosa Maria aja sedih, gimana Tuhan? Tuhan pasti sangat sedih. Nah, jadi adik-adik semua, anak-anak yang sangat Rosa kasihi, karena kita sudah tahu tadi, ya, Yesus itu mati dan bangkit bagi kita. Jadi, mari kita mau bilang hari ini, ya Rosa, saya mau bilang sama Tuhan Yesus, saya mau diubah. Saya siap diubah oleh Tuhan. Yang tadinya saya gak dengar-dengaran, yang tadinya saya suka bikin orang lain sedih, hari ini Tuhan Yesus tolong saya mau jadi anak yang selalu memberikan sukacita bagi orang lain, membuat hati Tuhan juga bersuka cita karena saya siap diubah oleh Tuhan. Gimana adik-adik sekalian? Hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, ini saya siap diubah oleh Tuhan. Menjadi anak yang akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, membuat hati Tuhan Yesus senang, membuat hati papa mama senang, membuat hati teman-teman juga senang. Semua orang bersuka cita karena saya menjadi anak yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari. Terima kasih walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing.
dan khususnya dalam ibadah Paskah hari ini pun kami berada di rumah. Tapi kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus mau bangkit bagi kami. Tuhan Yesus mau merubah hidup kami. Dan hari ini Losa Maria berdoa untuk semua anak-anak, semua adik-adik kekasih yang berada di rumah masing-masing bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati. Kalau ada yang diam-diam berdoa di hadapan Tuhan, minta Tuhan tolong dia untuk sungguh-sungguh berubah menjadi anak yang lebih baik, anak yang mengasihi Tuhan Yesus, anak yang membawa sukacita bagi banyak orang. Ya Tuhan, Tuhan Yesus tolong dia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak, berkati orang tua, berkati lausa-lausa yang sudah mempersiapkan ibadah Paskah ini dengan begitu luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan juga los-los yang ada di sini, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah, mengumpulkan persembahan bisa di kotak persembahan yang adik-adik sudah terima kemarin waktu dari los-los, atau bisa juga lewat amplop persembahan yang nanti diserahkan ke orang tua. Nanti bisa juga langsung diteruskan ke gereja. Dan untuk mengiringi mengumpulkan persembahan hari ini, kita pujikan dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan, bait 1 dan 2. Dalam doa, Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih kalau hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk memberi lewat persembahan kami pada hari ini. Berkati Tuhan persembahan kami, berkati juga mama dan papa kami. Inilah Tuhan persembahan kami, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamatkan dunia, ampuni segala dosa.
semuanya, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk Paskah tahun ini. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu yang besar bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, dan hati kami senang memiliki Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya itu. Hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang diperbaharui oleh Tuhan. Kami mempunyai harapan, kami mempunyai kekuatan, kami mempunyai sukacita, kami mempunyai semangat di dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di dalam belajar, juga di dalam ibadah setiap minggu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah dua kali mengikuti ibadah Paskah di rumah. Kami mau Tuhan bertemu kembali dengan lause-lause kami di kelas. Kiranya Tuhan pulihkan dunia ini dari virus corona. Kami terus doakan ya Bapa, kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu dan dunia boleh kembali normal. Terima kasih Tuhan, itu kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lose-lose dan adik-adik di rumah, sekarang Lose mau umumin. Kemarin kita habis ada apa itu, ayo ingat enggak? Lose-lose di sini. Lomba! Itu ada lomba-lomba yang sudah dikirimkan dari adik-adik di rumah ke Lose kelasnya masing-masing. Lombanya apa aja, Sa? Keren-keren, dan lomba yang pertama nih, menghias telur. Yang kedua? Yang kedua ada menggambar. Yang ketiga ada membuat karya dari barang bekas. Yang keempat yaitu membuat puisi. Semua dari adik-adik semua keren. Adik-adik, semua karya adik-adik itu bagus-bagus. Sampai kita semua lose-lose di sini bingung. Aduh, pilih yang mana ya? Tapi saat ini kita harus memilih tiga yang terbaik. Jadi adik-adik di rumah yang gak kepilih jangan sedih ya. Yuk kita lihat teman-teman kita siapa saja yang menang. Silakan. Sudah melihat tayangan slide pemenang lomba tadi ya. Jadi adik-adik, untuk pengambilan hadiahnya, adik-adik bisa menghubungi dengan nomor telepon di bawah ini ya. Atau adik-adik bisa juga menghubungi Lause kelasnya masing-masing. Senang dong ya Lause ya? Senang sekali. Ini ibadahnya kan mau selesai ya? Ya sedih deh. Gak usah sedih dong. Gak boleh sedih kan tadi. Ini adik kan spesial. Terus kita harus diubahkan tadi kan. Jadi harus tetap suka cita dong, semangat. Nah untuk adik-adik yang ada di rumah, setelah ini adik-adik akan bisa ketemu langsung sama Lose-Lose. Bisa ketemu dengan Lose-Losenya. Yang kangen sama Lose-Losenya bisa ke Zoom ya Lose ya. Betul, nanti setelah ini akan ada link untuk masing-masing kelas. Jadi adik-adik perhatikan ya setelah ini. Oke, sekarang tidak pakai lama, tidak pakai basa-basi. Kita siap-siap ikut link Zoom. Dan Lose Noel di sini. Lose Satrio. Lose Kris. Lose Remi. Kita semua pamit. Bertemu dengan adik-adik di link Zoom yang tadi diberikan. Yesus bangkit bagi kita semua. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah adik-adik. Kami Lause-Lause kelas 1 mengucapkan selamat Paskah. Ku diubahnya. Tuhan Yesus bangkit bagi kita semua. Kami Lause-Lause kelas 2 mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
Loso-loso kelas 3 merayakan Paskah bersama. Tuhan Yesus telah mati untuk kita, untuk selamatkan kita semua dari dosa. Selamat Paskah adik-adik. Yeah. Bangkit, serukan nama Yesus. Hai adik-adik, kami dari Loso kelas 4 mengucapkan selamat Paskah. Yes. Nya ichi ni san, selamat Paskah. God bless you. Arigato. Di tengah pandemi COVID, kelas 6 tetap semangat. Walaupun ibadah online, kelas 6 tetap semangat. Kelas 6 tetap harus semangat. Sampai kapan? Sampai pandemi berakhir. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Hai adik-adik, ini hari Paskah, meski di rumah tetap semangat, bertepuk tangan, sorak haleluya, karena diriku kini telah menang. Kami Loso-Loso dari Adiasa mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Pemusik KEA, selamat hari Paskah. Asyik.